Petugas swab di Smart Kolib, Nevi Aprilia, turut diperiksa sebagai saksi atas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November 2022. Adapun Nevi merupakan satu di antara petugas swab yang diminta untuk melakukan pemeriksaan PCR COVID-19 terhadap Putri Chandrawati di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Dalam kesempatan itu, Novi mengaku dirinya telah datang terlebih dahulu di rumah Verdi Sambo. Lalu, tak lama setelah itu rombongan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati seusai pulang dari Magelang pun tiba di Jakarta. Saat itu, dia melihat Putri Chandrawati turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah lewat garasi bersama asistennya Susi, Kuat Ma'ruf dan Brigadir J. Dia melihat raut muka Putri Chandrawati dalam kondisi lelah. Nevi menuturkan bahwa dirinya pun melakukan tes PCR kepada 4 orang di garasi. Mereka adalah Susi, Putri Chandrawati, Brigadir J, dan Barada Richard Eliezer alias Barada E. Lebih lanjut, Nevi menambahkan bahwa tidak ada kecurigaan apapun saat proses tes PCR tersebut. Proses pemeriksaan pun berjalan normal hingga selesai. Diketahui dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ini, turut menyeret Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa.